genset di tempat-tempat ibadah. Harapannya supaya tidak ada gangguan pada saat melaksanakan ibadah. Next. Ini kesiapan pengamanan pasukan listrik untuk gabungan UP3 Pontianak, Pak. Ini ada yang khusus ULP Kota Pontianak. Untuk personilnya, kami di bagian teknik ada 6 personil, Pak. Untuk yang teknik kita ada 52 unit dan 5 2 unit dan 8 KPA-nya 2 unit. Ini untuk yang kota dengan yang gabungan. Untuk yang gabungan ini meliputi pasokan pemilu, karena masa siaga pemilu diperpanjang sampai 13 Mei. Jadi sekarang di tiap-tiap kecamatan, di tiap-tiap KPU, kami siagakan genset, Pak. Harapannya supaya pada saat perhitungan dan rekap sidang pleno tidak ada yang terkendala, baik itu di dalam dan di luar kota. Next. Ini, Pak, untuk jalan listrik di mana akan kami lakukan terus bekerjasama dengan dinas PUPR. Harapannya kita bisa rutin untuk mengatas.